When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita, Mbos Donat Family. Dan ini tuh masih dalam rangka lebaran kemarin. Ini tuh kita dari rumah saudara, terus lanjut mau ke pesantren. Pesantrennya ini khusus untuk lansia ya, jadi untuk yang mungkin usianya udah sekitar 50 tahun ke atas. Dan ini tempatnya gak jauh dari rumah simbah aku, jadi deket di Jalan Sayangan, Banjar Arum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasananya di sini tuh adem banget karena pohon-pohonnya juga masih banyak, terus jalanannya juga tuh melandai ke bawah. Pemandangannya bisa langsung ke arah Sungai Progo. Ikutin jalan-jalan kita di sini ya. Dan mungkin juga bisa menjadi referensi kalian, mungkin yang mau berkunjung ke sini juga boleh. Sungainya kelihatan tuh ya, cuma kayaknya lagi butek ya, warnanya lagi coklat. Di sini juga ada kayak rumah-rumah gitu, rumahnya gitu ya, rumah mungkin rumah pemimpinnya atau yang punyanya. Ada saungnya juga. Nah, ini aku ke bawah, aku mau lihat pemandangan dari sini. Subhanallah, masya Allah, pemandangannya tuh indah banget. Itu ada bapak aku udah ada di bawah dia, dan ini tuh juga dari sini tuh bisa kelihatan perbukitan atau pegunungan menoreh ya. Suasananya sama tempatnya tuh enak banget buat menenangkan diri emang ya. Jadi pas banget mungkin ini diperuntukkan untuk yang sudah lansia, yang mau memperdalam ilmu agama juga bisa. Ini aku mau liatin kalian sungainya. Ini tuh sungainya besar banget, dan itu termasuk aliran dari Gunung Merapi ya. Jadi kalau Gunung Merapi lagi mengeluarkan lahar pun akan ngalir juga ke sini. Dan ini kalau lagi bening ini tuh bagus banget, indah banget. Terus bebatuannya tuh juga banyak, besar-besar. Dan ini sekelilingnya. Ini tuh bener-bener adem, sejuk banget, anginnya juga semilir. Ini bapak aku, dia juga lagi ngevlog sendiri sepertinya ya. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. Aku tuh kalau lihat ini tuh kayak lihat kayak pelaminan pernikahan gitu ya, atau aku tuh ingetnya tuh kayak foto prewednya Mas Al sama Mbak Andin ya. Menurut kalian gimana tuh? Habis lihat-lihat sekitaran suasana pesantren di sini, kita juga mau sholat di masjidnya karena ini juga ngepasin pas zuhur ya. Masjidnya juga adem banget, dan ini tuh juga masih ada tahap pembangunan, kayaknya belum selesai. Di sini juga ada saungnya. Terus juga di sini tuh tempat wudhunya tuh di luar ya, terbuka gitu. Jadi kita sambil wudhu bisa lihat pemandangan. Sekian vlog kita kali ini ya, dan itu penutup untuk di video lebaran kita. Support kita selalu dengan like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.